Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Tam. Kali ini tanggal 5 Januari 2023. Dari Putuk Siwur kita akan melakukan pendakian ke Gunung Pundak. Jadi sekalian ya ke Putuk Siwur. Seperti apa jalurnya tadi, nanti kita coba review ya. Ikuti perjalanan saya yang di depan itu ke Pundak. Video ini nanti di part 2 ya. Part 1-nya base camp Putuk Siwur ke puncak Putuk Siwur. Part 2-nya dari Putuk Siwur kita coba ke Pundak, Gunung Pundak. Sebenarnya ini tidak direkomendasikan ya. Cuma saya review agar teman-teman tahu jalurnya nanti ya. Mungkin kalau nyasar. Oke, seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Langsung nanjak dari Putuk Siwur. Kita langsung dihadapan dengan tanjakan. Lumayan ini. Jalur ini tidak resmi teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ke Pundak, ikuti jalur dari perizinan Pundak saja. Tapi ini saya coba, saya vlog yang dari Putuk Siwur. Kita catat tadi jam 9.15 menit dari Putuk Siwur. Ini jalannya melipir ya kalau dari Putuk Siwur ke Pundak. Tapi cukup jelas jalurnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang mau mendapatkan kali jalan dua puncak Putuk Siwur sama Pundak. Ini ada tapal batas ya, Tahura. Karena kalau puncak Pundak ini berada di kawasan Tahura Raden Suryo, kalau Putuk Siwur masih perhutani ya. Jadi untuk pendakian Putuk Pundak, kalau pendakian Pundak itu online. Kalau Putuk Siwur tidak online, langsung ke base camp bisa langsung naik. Tapi kalau ke Pundak kita online dulu. Untuk saat ini masih ditutup pendakian Pundak, hanya diperbolehkan TikTok, tidak boleh ngecamp karena masih satu kawasan dengan Arjuna Ulirang. Oh, bagus sekali teman-teman perbukitannya itu. Petunjuknya kita mengandalkan ini ya, tali plastik yang diikatkan di semak-semak atau pohon. Habis tanjakan kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Tanjakannya lumayan ya. Nanti kita harus nanjak ke sana itu.
naik. Tanjakannya lumayan teman-teman ya, mulai dari Putuk Siwer tadi lumayan tanjakannya. Kantor bonus 11. Halo. Mantap. Tanjakan penyesalan namanya. Enggak akan menyesal kalau sudah di atas. Ah, betul sekali. Walah, prosotan ta rek. Eh, apa wes sak rekam apik iki momene. Kapan maneh nemu momen koyo ngene iki? Rame Mas nang pundak. Lumayan. Lumayan. Amit ya. Nah ya, dibalik ini kan ya. Tanjakannya lumayan, jadi teman-teman pikir-pikir ya kalau mau ke pundak lewat Putuk Siwer. Sangat ekstrim tanjakannya. Iya, dari atas Pak. Pundak. Ini teman-teman dari Sawo Jajar Malang. Mantap tanjakannya. Enggak ada bonus. Lek rokok ini ki kerasa. Iya. Panas. Habis dari tanjakan yang sangat tajam tadi, ini tanjakannya lumayan landai. Semak-semak ilalang. View dari sini juga bagus sekali teman-teman. Sayang sekali tertutup kabut gunung penanggungannya. Eman. Setelah dari tanjakan ada tempat yang lumayan datar ini,
bisa buat istirahat. Oh iya. Sedikit lagi, 10 menit lagi kita nyampe di puncak pundak. Nah, di balik pohon itu puncak pundak. Halo, semangat Pak. Beliau ini usianya sudah kepala 5 ya, tapi masih kelihatan muda karena suka berpetualangan. Masih kuat. Nah, ini ibu ini juga sudah kepala 5 tapi tetap semangat. Dari Sawo Jajar Malang. Sekali ini umur tidak menjadi halangan ya untuk menikmati alam. Masih diberi kesempatan. Masih diberi kesehatan. Semangatnya luar biasa teman-teman. Bisa ditiru ini bagi yang muda-muda. Ya, kita harus menikmati ya selagi masih diberi kesehatan, masih diberi waktu. Kata-kata mutiara yang sangat bagus sekali. Iya itu tadi Pak. Iya. Ini dulu tempat camp ya, sangat ramai sekali. Mungkin karena lama ditutup, jadi juga nggak kelihatan tempat campnya. Oke, kita lanjut. Di depan itu banyak tenda. Banyak tenda di sini. Ini teman-teman. Dari tempat camp ini nanti teman-teman ambil yang lurus. Nah, ini. Nanti masih ke sana lagi. Dikit lagi. ...09 kurang 5 menit, kurang lebih 50 menit dari Putuk Siwur. Kita sudah sampai di tempat camp Gunung Pundak ya. Oke, kita lanjut ke puncak pundak. Nah, di depan itu sudah kelihatan ya bendera dari puncak Gunung Pundak di lereng Gunung Ulirang yang ada di Caket Trawas Mojokerto Jawa Timur, ada di lerengnya Gunung Ulirang. Yang di atas itu Gunung Ulirang tapi tertutup kabut ya, sangat tebal sekali. Jadi view-nya nggak dapet. Alhamdulillah setelah melewati tanjakan yang cukup parah, akhirnya kita nyampe di puncak Gunung Pundak di lereng Gunung Ulirang.
Asal enggak. Ini tanaman pokak ya, bisa dikonsumsi ini. Pokak. Bisa buat sayur. Eh, hati-hati. View ini yang ke timur dikit kali, agak bagus. Oh iya iya. Sayang pak, ketutupin tuh, belirang. Yop, barangkali ntar lagi awannya hilang. Iya iya, mudah-mudahan, amin. Pas bejo, dapat bagus. Cukup luas sekali ya untuk mendirikan tenda di Gunung Pundak sini. Setengah jam dari Putuk Siwur kita nyampe di Gunung Pundak 1585 mdpl. Sayang sekali teman-teman, background Gunung Welirangnya tertutup kabut sangat tebal, jadi nggak kelihatan. Kalau kelihatan bagus sekali itu. Di sini sangat panas sekali ya. Makanya teman-teman kalau mendirikan tenda lebih baik yang di bawah pohon itu. Bisa mendirikan tenda di sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel Cak Tam ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dari Putuk Siwur ke Gunung Pundak kurang lebih setengah jam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.